saya nak bagi tahu kamu-kamu, ini bukan pilihan raya. Saya bukan nak undi pada kamu. Saya nak kamu solat saja. Majoriti saya turun ibu, saya menangis. Kenapa semua tak solat? Apa masalah kamu? Kita Muslim. Kamu ayah ke ibu? Ayah. Ibu. Ayah, tugas ayah nak bawa ibu, isteri kamu dan anak-anak ke syurga. Abang, ada isteri? Ada isteri? Tugas suami bawa anak, isteri ke syurga. Betul-betul apa kalau solat tidak buat? Orang solat belum tentu ke syurga, orang tak solat tentu ke neraka, bang. Ni saya buat video ni, bang. Faham? Ibu, saya sayang sama kamu. Bukan saya datang ni nak marah-marah, bukan. Sebab cakap pakai ini mic ni, ni pakai mask. Abang tadi rukun iman tak tahu. Kalau saya tanya rukun solat, sifat 20 lagi kacau orang. Faham? Boleh janji ya? Okey, kita syahadah. Angkat tangan. Betul-betul, niat dia. Saya nak doa sikit untuk kamu semua. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi, tiada Tuhan yang berhak disembah betul-betul melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakatika wa nar. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minat wal mu'minat ala ahya min wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zulubna ya Allah. Kurniakanlah kepada kami ya Allah nikmat iman, nikmat beramal soleh, nikmat tidak melakukan maksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kurnialah kami ini ya Allah nikmat menjadi umat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat menjadi hamba-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, lembutkanlah hati kami ya Allah untuk mendirikan solat ya Allah, untuk mengerjakan amal yang soleh ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang berkat ya Allah. Kalau tiada kau adakan, kalau sedikit kau perbanyakkan, kalau sukar kau pemudahkan. Kalau jauh kau dekatkan, kalau masih di langit kau turun untuk kami. Kalau masih tertanam di dalam bumi kau keluar untuk kami ya Allah. Berkatlah rezeki yang kau berikan kepada kami dan jauhlah pada sumber yang haram ya Allah. Selamatlah kami di dunia, selamatlah kami di akhirat dan jauhlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Mudah-mudahan ujian yang turun ini juga membawa rahmat pada kita semua. Allah aminkan, malaikat aminkan dan perkenankan doa kita. Dan Allah lembutkan hati abang semua, ibu-ibu untuk mendirikan solat ini. Ha? Hari ini kita sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang dulu kita dengar di Wuhan, betul? Yang dulu kita dengar di Jerman, betul? Yang dulu kita dengar di Kota Kinabalu, betul? Sekarang sudah datang ke Pekan Keningau, betul? Sudah datang ke Lingkudau, betul? Sudah datang sebelah rumah kita dan akan masuk dalam rumah kita. Kena saja COVID-19, ibu, mati jawab dia. Walaupun kau hidup, tetapi kau kena review sama ada buah pinggang kena, jantung, limpa, pankreas, hati. Dia akan side effect nama dia. Sebab itu, tidak ada cara lain, ibu. Nak selamatkan diri ini, kita kena hadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau semua orang tak semayang, tidak ada yang minta pada Allah, Allahumma ya muzilal kitab, wa ya mujriyah sahab, wa ya hazimal ahzab, izi wa sunnah alaihim. Tidak ada orang yang berdoa pada Allah. Sedangkan penyakit ini datang daripada Allah, bukan datang daripada manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah, kita datang, kepada Allah kita kembali. Betul? Faham ibu tu? Hari ini kena semayang. Balik ini kena buat solat sunat taubat. Tak faham, nombor telefon saya ada. Bagi semua orang. Tanya saya apa yang kamu tak faham. Lepas niat solat tak faham tadi, tanya saya. Saya baca kepada kamu. Usalli tadi. Farda maghribi. Raka'ataini. Raka'atin. Makmum Allah Ta'ala. Faham? Salah.